Track. Saya tiba di spot mancing nih guys. Ada Kapten Dika di belakang. Pagi Dika. Pagi Pak. Semoga jos hari ini. Nanti saya akan coba jigging di spot kedalaman 160, ada juga 120, ada juga 140. Dan ada beberapa spot nanti yang saya akan coba di sini. Tentunya dengan teknik jigging ya, dari metal jig 400 gram sampai 600 gram. Untuk cuaca gelombang nyaman sekali pagi ini, tapi di belakang sana sedikit mendung. Mudah-mudahan anginnya aman dan bisa mancing dengan nyaman nanti. Dan seperti biasa untuk trip ini saya membawa tekel-tekel dari Daiwa dan Ridentek. Dan untuk lebih detail speknya, ini saya pakai rail Saltiga yang 15 HSJ. Dan untuk pasang rodnya saya pakai rod Ridentek Silver Race yang SJSRC 62 strip 3S PE 1.5/3 dengan max jig 420 gram. Ada juga tackle lainnya saya bawa untuk main di spot 100 meter sampai 120 meter. Untuk pagi ini saya akan main di spot dalam dulu di kedalaman 160 meter. Untuk target ya, untuk target sih mudah-mudahan ada babon-babon yang naik nanti. Mudah-mudahan trip hari ini jos guys. Jadi terus gimana seluruhnya, tentunya di channel Mancing Kesan Terbalik. Yes. Metal jig 600 gram dari Pesantren Bali yang warna oranye, single hook dari Pesantren Bali. Saya pakai line PE3 dari Saltiga X12, line dan leader nomor 14 dari Daiwa Delcon. Di spot belum ada orang. Cuaca lung, Pak. Kenal? Kenal, Pak. Cuaca jelek, nak jauh nah. Kini sih ya. Kabut. Oh.
Ya, doge. Selamat pagi. Dari doge, guys. Ini dari dalam gudang ini, doge. Di berapa ya? 180. Ini kipas tuh, no. Mas lu, pas. Ganti metal jig dengan warna yang berbeda, PGP dari metal jig Santet Bali 600 gram. Tadi warna pink belum ada sambaran, tadi warna orange belum ada sambaran. Senang sekali mocel. Aku ganti metal jig. Mau dia makan. Track. Slow jigging. Cantik dulu, main cantik dulu.
fresh SJ62 safety guys. Di 200 meter sudah bisa main slow jigging, pas di 190 dimakan langsung. Dogi saya. Dogi kan? Iya. Pas dekat kan buat ana. Gencap ya. Bondo kawannya ini. Ya gencap ya. Yang pertama disayang dulu ya. Itu nyaring letak lo. Letak.
merjek. Merjek kan? Merjek kan? Bu merjek kan? Bu apa pun? Terus pangkana. Mantap, sempurna. Guys. Tadi ganti metal jig yang warna PGP 600 gram langsung strike ya. Wow, luar biasa babonnya. Untuk set tackle yang saya pakai ini Rail Daiwa Sal 3 15 HSJ dengan pasang rodnya rod Tidentek Silver S yang SJ SRC 62 strip 3S PE 1,5 ke 3. Untuk line PE saya pakai line PE Sal 3 X12. Untuk leader nomor 14 dari Daiwa Defron. Pesan terbalik Josh, Daiwa Filo Life Sal 3 break your record. Wah, besar. Lagi metal jig yang sama 600 gram warna PGP 190 men 10 dekat tu. Ya pintu dah amin. Kita sudah sampai di darat. Terima kasih Kep, Kapten Dika, terima kasih untuk trip hari ini. Walaupun naik satu ekor, tapi lumayan lah. Tadi sempat strike beberapa kali. Saya mau cel di drip di pagi hari ya, pakai metal jig warna urin. Itu tadi dogi, itu bekas giginya dogi. Tapi nggak sempat hook up, ikannya keburu kabur. Habis itu kita drifting lagi dan strike amberjack. Dan setelah itu drifting lagi, mocel, dan kapten juga sempat mocel sekali. Ya, lumayan lah untuk strike hari ini, walaupun satu ekor. Nah ini dia ikan target yang saya dapat hari ini. Amberjack, ukuran 9 kilo atau 10 kiloan, lumayan. Terima kasih, Cap. Center Bali, Josh. Nanti kita ulang lagi.